Coba Pak boleh dijelaskan, Pak? Ini Pak, tapi belum Pak. Ya. Bisa enggak? Ya, ya, Pak. Nah, ini bisa dilihat ya, ini pusaran utamanya. Ini pusaran utamanya. Nah, dia daerah konvergensinya cukup luas. Daerah konvergensinya cukup luas, anginnya cukup luas sampai ke kita terus memantau perkembangan terutama untuk stick control piece PD ini di update tiap jam oleh BMKG dan diseminasikan kepada kita. Hanya memang 24 jam ke depan ini cuaca dengan hujan intensitas sedang sampai lebat masih akan terus terjadi selama 24 jam ke depan sampai hari itu kira hari Rabu. Daerah yang paling terdampak dari siklon Fedi itu daerah mana aja, Pak? Paling terasa memang di selatan, selatan Kabupaten Lebak. Makanya rata-rata ini banjir dan tanah longsor terjadi di sana, dari mulai Panggarangan, Cibeber, kemudian Wanasalam, ini memang terdampak banjir dan tanah longsor. Terus kesiapan dari personil, Pak? Personil kami siagakan 24 jam, kemudian teman-teman relawan juga siap, kemudian kita membangun komunikasi yang lebih intens dengan terutama dinas-dinas teknis, PUPR, kemudian juga dari kesehatan, kemudian sosial dan juga perkim. Kita terus membangun komunikasi agar jika terjadi bencana terutama longsor bisa cepat kita